Oke teman-teman, hari ini kita mau cek sound produk AD-Live 20 Pro. Nanti kita akan jual paket sama produk Cooper AK15. Nah, ini solusi buat teman-teman kalau mau live-live di cafe, di kantor-kantor desa seperti itu. Bisa mungkin kalau mau beralih ke mixer digital, bisa langsung beli produk dari AD-Live 20 Pro mixer digital. Jadi nanti kalau teman-teman nanti menggunakan sistem digital, otomatis sudah banyak fitur-fitur di dalamnya. Jadi nanti kita akan menjual full set Hooper AK15. Nanti teman-teman bisa beli langsung sepaket sama digital mixer AD-Live 20 Pro. Oke ya. Untuk speakernya Hooper AK15. Ini speaker legend, seluruh Indonesia pasti sudah tahu dengan produk dari Hooper AK15. Bisa dibilang ini adalah speaker sejuta umat. Hampir semua orang di Indonesia kenal dengan produk Hooper yang satu ini, AK15. Speaker ini wattnya 500 watt ya, dengan sistemnya by amp. Untuk 15 inci bawahnya ini untuk low frequency, untuk mid high-nya dia model tweeter seperti ini. Untuk low-nya wattnya 400, tweeternya 100 watt. Jadi totalnya 500 watt dengan sistem by amp. Modelnya yowis kayak gini ya Hooper. Nah, apanya lagi yang mau di review produknya Hooper, yowis modelnya seperti ini. Di belakang headsinknya lebar, terus kontrolernya di bawah ini ada bass sama treble, sama sana sama bass sama treble. Ini sudah saya kasih kabel input, langsung ini saya direct ke mixer digital produk dari AD-Live 20 Pro. Langsung kita masukkan ke main LR. Nah, ini untuk AD-Live 20 Pro ini teman-teman, dia mixer digital yang familiar dari produknya AD. Di antaranya mixer ini selain apa ya, ini federnya dulu ya, federnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, totalnya ya motorized feeder. Motorized feeder itu yang bisa, nah ini bisa gerak sendiri, ini namanya motorized feeder. Ini juga dulu ada ya analog mixer yang harganya mahal, juga ada motorized feedernya. Dan ini sekarang produk dari AD-Live 20 Pro ini digital mixer, jenisnya juga menggunakan sistem motorized feeder, jadi bisa gerak sendiri. Jadi feedernya ini ada motornya, itu intinya. Terus setiap channel nanti fiturnya ada EQ, ada gate, compressor, limiter, low cut. Nah, itu kurang lebih ya isinya. Nah, untuk EQ nya seperti ini. Ini terus fitur lain untuk stereo input, ada reverb 1-2 reverbnya. Untuk input reverb inputnya 1-2 17-18 untuk input yang lain. Terus reverb, nah reverbnya juga banyak, bisa kita setting sendiri, bisa di custom sendiri. Ini produk dari AD-Live 20 Pro. Terus layernya ini ya, ini feather layer, ada DCA juga. Bassnya 1-8, auxnya ini 1-8 aux selerai. Kalau dari belakang ini modelnya. Untuk inputnya AD-Live 20 Pro ini untuk jack kombonya bisa kanan dan juga AK, ini 8. Khusus untuk Canon ini ada 8 juga. Jadi totalnya 16 input yang analog. Terus untuk stereonya 17-18 dan juga 19-20. Ini stereo input yang menggunakan sistem analog ataupun sistem menggunakan kok analog ini. AK ya, cek AK. Terus RCA nih 2122, ada foot switch juga, ISEBU, jadi output digitalnya. Kalau teman-teman nanti mau menggunakan ada juga. Untuk sound cut ingat ya, cuma 2526 ya. Jadi sound cut bukan multi track tapi 2526, dua channel. Terus ada ethernet juga kalau kita mau meremote menggunakan internet ataupun menggunakan kabel LAN maksudnya. Controller-nya ada, main LR ada, AUX-nya 1-8. Ada juga WiFi control. Ini AD-Live 20 Pro. Oke ya, langsung aja tak coba ya. Oke teman-teman, nanti kalau mau beli silakan ya, AD-Live 20 Pro digital mixer. Keren ini, fiturnya banyak, kita bisa melakukan EQ-EQ dan nanti kita bisa melakukan EQ sesuai dengan yang kita inginkan. Nanti langsung kita akan coba di Hooper AK15. Jadi kalau teman-teman nanti punya Hooper 2, punya digital mixer, kalau digunakan untuk live-live akustik, saya yakin sudah sangat mumpuni. Tidak usah beli DLMS, tidak usah beli equalizer, semuanya sudah terangkum di AD-Live 20 Pro. Oke ya, tak coba dulu.
kita menggunakan digital mixer. Oke. Dan ini teman-teman ya, fitur-fiturnya kenapa kok, nah teman-teman mesti tanya, kenapa Mas kok enggak pakai analog aja yang lebih murah? Kenapa harus pakai digital? Jadi nanti kalau teman-teman khususnya di live cafe, nah di live cafe yang ada akustik model band sekarang ya. Akustik sekarang kan modelnya ada bandnya dan lain-lain. Kalau teman-teman beli Adelef 20 Pro, ini tidak perlu noise gate, enggak perlu beli karena sudah ada bawaannya ini. Nah, ada gate-nya. Fungsinya buat apa? Kalau teman-teman pas live di cafe, gitarisnya suaranya bengong, ngung kayak gitu. Teman-teman bisa nyalakan gate-nya. Tinggal kita ngatur gate-nya di sini, nanti kita tinggal atur seberapa gate yang mau kita mainkan. Oke ya, gate-nya ada. Jadi enak buat teman-teman yang live, enak banget kalau menggunakan mixer digital. Yang kedua, kompresor. Jadi kalau teman-teman nanti pas live kok ternyata kok ditinggal atau pemainnya ya enggak mesti, kadang noiser, kadang enggak. Nah, teman-teman tinggal nyalakan, dikompres. Jadi dibatasi, di limit lah. Fungsinya juga untuk mengangkat gain. Jadi kalau teman-teman nanti pengen mengangkat di frekuensi tertentu, nanti teman-teman juga bisa mainkan di sini. Tinggal kita pilih frekuensi yang mana yang pengen dimainkan, gainnya mau dinaikkan berapa, rasionya mau dibuat berapa, bisa kita atur di kompresor limiter. Jadi ada gate-nya, ada kompresnya. Kalau teman-teman beli analog nanti beli lagi. Dan kalau per channel dibelikan, tentu teman-teman habisnya ya sama dengan beli Adelef 20 Pro. Mending beli ini langsung jadi, oke ya, langsung bisa kita gunakan. Terus apa lagi ya, fiturnya efek bisa kita custom ya. Jadi bisa kita nanti bisa kita pilih. Nah ini bisa kita pilih dan bisa kita custom. Customnya di mana? Di sini. Nanti semua bisa kita atur di sini. Yang sini juga sama. Ini untuk reverb, jadi kita bisa seenak hati menyeting reverb yang kita inginkan. Dan yang keren, di main out-nya ada kompres juga. Jadi kalau teman-teman nanti yang ngoperatorin pengen ditinggal ngopi dan lain-lain, nanti bisa diatur kompresnya juga di main out. Ini main out-nya ada kompresnya ya. Nih, main out-nya ada kompresnya. Ada EQ-nya juga, double GEQ. GEQ-nya juga ada. Nah, fungsinya untuk membentuk suara lagi. Jadi main out, main LR biar lebih berwarna suaranya ke speaker Hooper AK15. Nanti teman-teman tinggal atur di sini. Contohnya genre ini mau debat apa, teman-teman tinggal atur di sini ya. Dan ini bisa ikut fader, tinggal diklik, nanti fadernya tinggal kita dorong-dorong. Nah, ini frekuensinya bisa ikut ganti. Nah, ini. Bukan ikut ganti, gainnya bisa ikut naik turun. Itu ya. Enak banget pokoknya kalau pakai mixer digital Adelef 20 Pro. Makanya kalau teman-teman nanti pengen yang memang live pengen profesional, kita sarankan pakai Hooper dan juga pakai Adelef 20 Pro. Oke ya. Nanti teman-teman kalau mau nambah subwoofer tinggal nambah aja. Di sini juga ready untuk subwoofernya. Jadi punya kanan kiri Hooper AK15, punya subwoofer kanan kiri dan juga produk mixernya Adelef 20 Pro. Wes, hasilnya pasti mantap. Oke ya. Terima kasih.